Dan ternyata nggak cuma di Jakarta ya Tom ya, peringatan Earth Hour juga digelar di sejumlah daerah. Ya betul Fa, ini di Bali misalnya, dukung kegiatan Earth Hour, lampu di Bandara Ngurah Rai dipadamkan. Nah ini dia nih, di Bandara Ngurah Rai selama 1 jam sejak pukul 20.30 sampai 21.30 waktu setempat, lampu penerangan dan juga peralatan elektronik dipadamkan. Ya, meski pihak Angkasa Pura memadamkan listrik dan lampu di sejumlah titik, aktivitas ini tidak sampai mengganggu operasional penerbangan. Ya, kegiatan Sabtu kemarin ini merupakan salah satu wujud mendukung gerakan pelestarian dan juga konservasi alam, khususnya di Pulau Dewata Bali. Merupakan starting point untuk kita berikutnya akan merumuskan kebijakan-kebijakan dan langkah nyata untuk melakukan komitmen kami terkait dengan pelestarian lingkungan dan reduce daripada energi. Lain di Bali, lain pula di Jawa Timur. Di Pasuruan, Earth Hour diperingati dengan kreatif. Yes, dengan penerangan terbatas, puluhan orang tua bersama anak mereka ikut jelajah alam dengan jarak 4 km. Ya, betul, Fa. Dan dikawal sejumlah pemandu, sejumlah perjalanan tidak jarang loh mereka bertemu aneka hewan nokturnal atau satwa yang beraktivitas di malam hari. Dari burung hantu, landak, sampai ular. Wow, jadi nggak cuma belajar soal fauna ya, pemandu juga mengenalkan aneka tumbuhan yang menjadi makanan kesukaan hewan-hewan tertentu. Dan juga khasiat tumbuhan liar, dan contohnya nih ada daun melastoma yang bisa digunakan untuk menyembuhkan luka saat kondisi darurat.